Bang Black, kita harus menghentikan Edo. Jangan sampai ada korban lagi kayak Tommy. Lu benar banget. Siapapun yang muslim, bukan cuma celaka di dunia, tapi di akhirat juga akan celaka. Kita harus menghentikan prakteknya Edo. Kita laporin polisi deh. Ya kan? Tapi kita gak bisa cuma lapor gitu aja. Kita gak punya bukti kan? Tenang, kan aku punya temen. Hai, Blake. Azim. Hei, shh. Hush. Ngapain sih? Miau. Hei, hush. Kau sudah dekat-dekat. Hush. Sana. Ya udah deh. Yuk cabut. Udah gak tahan nih. Gak salah sangka lu. Gak tahan apa? Hai gemes. Gak tahan. Mau gangguin si Edo. Waduh. Biar tobat. Yuk. Ayo. Yaudah berangkat sekarang. Duluan dong. Duluan dong. Assalamualaikum. Rencananya tuh Akang mau ngelamar si Kokom habis bulan haji. Gimana? Ya Allah, saya teh mau dilamar. Kita teh mau nikah. Ya Allah, aduh, mau banget, mau bingit. Tapi kalau udah nikah, terus kita bulan udahnya kemana ya Kang? Woi. Playboy cap kecoa tengik lo ya. Ya, ngapain lo? Ngerayu deh kok ngapain? Darling gue tuh. Lo pikirin ya, keluarga lo sendiri. Anak, istri, besok ada makan gak buat dia? Jadi Kang Anul? Kang Anul tadi punya istri? Ya Allah. Sabar, tenang. Aduh, kok tega sama Kokom. Tenang aja, tenang. Yayang Kokom, Yayang Kokom Tumhiho, emangnya nggak tahu, Sidul ini udah punya anak bini. Emangnya mau Yayang Kokom jadi istri keduanya, hah? Gua udah punya bini. Bukti apa yang punya, hah? Coba mana buktinya? Duh, tukang kreditan. Gue punya bukti. Nah. Bahwa lu udah punya anak istri, ya kan? Nih, buktinya di handphone gua foto keluarganya dia. Tuh. Ya Allah. Manu, Dek. Ini teh foto naon? Kok bareng pisang? Mana buktinya? Hah? Buktinya mana? Gambar buram begini. Ini gambar kecoa ya? Ih, odong-odong pakai cuan nih. Udah teh, sekarang mendingan kalian pergi aja dari warung saya. Saya pengen enggak mau temen sama kalian lagi, pergi. Iya. Tolong sih. Handphone saya, handphone. Pergi. Kasih. Pergi. Enggak seneng pisan. Lihat kok om teh bahagia sama Kang Anul. Kang Anul maafin ya. Ada apa, Mbak? Jadi gini loh, Mas. Saya itu selalu gagal soal kecintaan, Mas. Gagal terus. Padahal ya, Mami saya udah pengen nimang cucu. Gimana dong? Gitu ya. Oke, saya paham. Kalau menurut saya, Mbak kurang perhatiin tanggal lahir pacar Mbak. Makanya hubungan Mbak gak langgeng. Dan kandas di tengah jalan. Oh gitu ya? Jadi saya cocoknya sampai tanggal berapa, Mas? 32 Agustus gimana? Sabar ya, sabar. Kenapa udah pegangan? Kenceng banget lagi. Ya nggak apa-apa.
kan kesempatan gak datang dua kali. Buruan! Mari saya nangkap lo berdua! Jangan sekarang dong, jangan sekarang. Aduh. Ya. Kenapa nih? Pakai mogok lagi. Mogok lagi? Iya, waktu yang gak tepat. Oh, ayo. Dorong deh, dorong. Astagfirullahaladzim. Hei. Balikin buku gua. Balikin, jangan. Enggak. Balikin. Tiba, enggak. Balikin. Iwau, aduh, Ado, Kubil, kamu tuh ngapa sih gangguin? Dikit lagi, buku itu aku dapetin. Bukan salah saya, nih. Nah, kok gue yang disalahin? Ngomong mulu, gara-gara mu nyungsep, bukunya mental, tanggung jawab. Namanya juga gak sengaja mendong, gimana sih? Lagian Kubil, belain gue dong. Yang mau belain siapa? Lu ngambil kanan. Ah, gak ngasih sen. Kalau lo ngasih sen, gue ngerem. Ah, buku jiwa gue gak hilang. Bisa hancur nih hidup gue. Udah Edo, jangan sedih, apalagi nangis. Nih ya, karena buku itu kamu bikin manusia itu jadi musik, tau gak? Gak usah ikut campur lo ya. Lo jangan kasar dong kalau sama perempuan. Istighfar lo, tobat. Gue gak takut sama lo. Dokter, apa nih? Lepas, tanggung jawab kamu. Iya, benar. Bikin usaha gua udah hancur. Dokter bohong. Abal-abal. Penipu. Gara-gara gua ngiutin lu. Gua juga makin apes. Bapak, sabar. Sabar ya. Rasulullah mengajarkan kita kalau ada suatu masalah itu, kita harus selesaikan dengan kepala dingin, ya. Lebih baik kita bicarain baik-baik. Bawa aja deh. Pasti teh jadi orang kaya, ya? Bukan, bukan. Cita-cita Akang itu jadi supir ambulan. Kok jadi supir ambulan, Kang? Bapak, au. Aduh. Iduh, Kajol dateng. Kok, Kang? Kok mukanya tiba-tiba pucat begini? Ini teh saha, Kang, ini teh saha. Saya ini Asti, istrinya Dul. Ayo pulang, bilangnya mau nyari duit yang banyak, gak taunya nongkrong di sini. Bapak, percaya sama Allah atau masih percaya sama angka hoki? Allah. Kok Viva doang sih yang jawab, yang lain mana? Apa masih percaya sama angka hoki? Gua mau tobat, belum terlambat kan? Bro, gak ada kata terlambat untuk tobat. Karena Allah itu maha mengampuni. Asal kalian semua ini tidak mengulangi hal yang sama. Ya, karena yang kalian lakukan itu adalah musyrik. Musyrik itu yang paling dimurkai oleh Allah. Jadi intinya semua angka itu sama aja. Jangan percaya tuh sama angka hoki atau angka sial. Karena di mata Allah, semua angka itu sama. Ya kan Bang Black? Cakep banget. Aku Bang Black. Kata-katanya. Jadi malu. Bos, kalian itu selalu saja gagal, gagal dan gagal. Kapan kalian bisa berhasil menghasut manusia agar mereka menjadi temanku kelak di neraka? Ampun Kang Jin, misi kami selalu gagal karena Medong dan Jumanti Kang Jin. Dengarkan baik-baik kalian. Sekarang tugas kalian hasut terus manusia yang berada di bumi. Masih? Mengerti, Kang Jin. Cepat, laksanakan tugas kalian. Siap, Kang Jin. Siap. Cepat. Siap, Kang Jin. Kang Jin jangan marah-marah. Darah tinggi. Lanjut! Medong, Jumanti, tunggu pembalasan Kang Jin Medong!
Jumanji! Stop, kemana sih buru-buru amat lu? Tora. Ah, Abang? Oh, ya. Ini ke bawah. Bang Dude, mana teh bukannya jaga keamanan, malah main-main HP di sini asik-asikan. Kumaha ya, Mak? Ternyata lu jerawatan ya? Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.